Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagi Wa'ala'li wa'asobi'a'jumain. Sekalau puji, kenapa selalu kita bacakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana pada sampai detik ini kita semua masih karena nikmat, rahmat dan hidayah, sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan selamat dapat bertatap muka, berkumpul di tempat ini tidak kurang satu apapun. Salam kita salam tidak lupa, semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Nabi Muhammad SAW. Jabat yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhirat. Yang saya hormati Ketua Imam Masjid Al-Mujadi Incon, Dewan Syura Masjid Al-Mujadi Incon, yang saya hormati juga Ketua Takmir beserta pengurus dan juga jamaah Masjid Al-Mujadi Incon yang saya cintai, yang saya hormati dan saya takdimi Mu'i Syuriah PJN Ukura Selatan Gus Haji Lita Ulimu Alami, Ketua Tarbidiyah PJN Ukura Selatan Kiai Alin Rohim, Ketua BP Ancor Cabang Ukura Selatan Kang Kiai Haji Gampang beserta seluruh jajaran pengurus di bawahnya. Dan yang lebih penting juga saya, yang saya banggakan, saya cintai semua anggota Banser Satpocap Korea Selatan yang pada malam hari ini hadir di tempat ini. Selamat datang saya ucapkan kepada komandan masing-masing wilayah dari Parang, Komandan Kusyono, dari Tegu, Komandan Halimun, selamat datang. Dari tengah ini, kalau dari IB, ini Komandan Taufik kita lagi juga datang nanti menyusul. Saya sangat salut sekali atas semangat sahabat-sahabat semua dari jauh datang ke Incon walaupun dalam keadaan hujan. Itu semua saya yakin karena ada jiwa Banser di dalam hati dengan semua. Apapun rintangannya, selama masih berjaya terjang, tetap kita berjalan. Saya yakin, karena jadi Banser tidak akan terbang walaupun dipuji dan tidak akan tumbang walaupun dicaci. Ngeri. Itu yang selalu menjadi motivasi saya. Terima kasih juga saya ucapkan atas semua dorongan, motivasi dan juga nasihat-nasihat bimbingannya selama ini sehingga saya bisa menjalankan amanah di Korea Selatan ini masa khidmat 2018-2020 dengan tidak ada halangan satu apapun. Menurut saya sangat banyak belajar dari beliau-beliau ketika ada event-event ataupun tidak, tapi beliau-beliau selalu tidak lelah memberikan semangat, selalu tidak lelah untuk membangunkan, terutama beliau Rabi Surya selalu memberi dorongan luar biasa supaya PJNU, Banser dan Ancor juga selalu berkibar di Ukura Selatan. Amin. Tentunya ini bisa menjadikan motivasi bagi saudara-saudara, teman-teman yang belum menjadi anggota Ancor Banser untuk ikut berkhidmat, karena di Ukura Selatan ini adalah kesempatan kita. Kalau di rumah mungkin kita masih malu, kita masih sungkan, tapi disinilah jiwa kita ditantang. Kita harus punya motivasi sebagai manusia yang hidup di dunia. Sebenarnya cuma sederhana sekali. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna bagi sesama. Kalau kita hidup di dunia tidak ada gunanya, terus bagaimana? Sebenarnya kita refleksi ke diri kita sendiri. Sekecil apapun,
kita bermanfaat bagi orang lain, tentunya juga akan kembali ke diri kita sendiri. Kecil apapun, saya yakin di hati, di jiwa sahabat-sahabat, terutama yang walaupun belum menjadi anggota Ansor atau Banser, itu sudah ada jiwa seperti itu. Cuman untuk tampil itu masih malu, masih agak sungkan. Tapi tentunya itu nanti proses. Saya cuma berdoa semoga nanti Ansor Banser di Kura Selatan ini bisa berkembang, bisa menjadi lebih baik, dan bisa menjadi lebih maju. Saya ucapkan juga selamat kepada Komandan Sukeni atas ditunjuknya kemarin di Dungju untuk menggantikan saya mengemban amanah sebagai Komandan Banser Satkocap Kura Selatan. Semoga beliau selalu diberi kekuatan. Amin. Bisa istiqomah untuk mengawal PJNU Kura Selatan ini sampai nanti. Karena tidak langsung PJNU Kura Selatan itu maju atau tidaknya juga tergantung dari orang-orang Nahdlatul Ulama sendiri. Kalau kita di sini mengaku Nahdlatul Ulama, tapi kita cuek, kita tidak peduli, ya bagaimana kita mau bangga dengan organisasi ini?